Semasa kru kami ke pameran elektronik IFA 2013 di Berlin, kami sempat bermain dengan telefon pintar flagship daripada Samsung iaitu Galaxy Note 3. Beberapa hari yang lalu, kami dijemput pula Samsung Malaysia bagi mencuba sepenuhnya kebolehan telefon ini. Apa yang dapat kami katakan, ia mempunyai dua ciri baru yang menarik iaitu kuasa pemproses dan sambungan kepada jam tangan pintar Galaxy Gear. Ciri lain seperti skrin dan sedikit saiz yang dibesarkan masih kelihatan sama seperti Note 2, manakala berat 168 gram agak separa beban di dalam poket. Mujur tahap kenipisannya iaitu hanya 8.3 mm. Telefon ini agak selesa di dalam poket seluar tapi bukan jenis seluar jeans. Namun kepada wanita, tiada masalah disebabkan anda boleh memasukkannya ke dalam beg tangan. Kuasa pemproses model 3G 1.9 GHz octa-core memang mengagumkan. Ia juga dibantu RAM sebanyak 3GB. Dengan jumlah tersebut, anda akan lebih selesa untuk multitasking. Note 3 dibantu sistem operasi Android 4.3 Jelly Bean. Ia OS Android yang terkini, cuma bila versi KitKat sudah dilancarkan, Samsung akan mengambil masa untuk mengemaskini versi Google Android baru mereka. Kamera kali ini lebih baik, namun kami rasa belum lagi hebat. Cuma ciri baru seperti penstabil image pintar dan flash LED jenis CRI yang lebih peka beroperasi dan juga resolusi image 13MP. Kualiti kamera kali ini mungkin 20% lebih hebat berbanding Samsung Galaxy Note 2. Videonya pula mampu menyokong rakaman beresolusi 4K. Namun perbezaan ketara dapat saya rasai dengan fungsi S Pen bagi Note 3. Terutama apabila saya menggunakan Action Memo, iaitu fungsi yang membenarkan pengguna menaip nota, menjadikan pen sebagai butang kawalan dan menukar tulisan tangan ke teks dan sebagainya. Bagi mendapatkan review yang jelas berkenaan S Pen, kami bertemu dengan sketch artist dan juga pereka grafik terkenal Encik Muhammad Fahmi Muhammad Hashim, juga dikenali sebagai Amikamen 555. Menurutnya, tahap tekanan dari S Pen tersebut sangat digemari oleh kebanyakan sketch artist. Dia dapat merasakan S Pen Note 3 adalah lebih baik berbanding Note 2. Dan ini hasil beliau setelah mencubanya. Secara keseluruhannya, perlukah anda mendapatkan telefon ini? Pada pendapat kami, ia bergantung atas kegunaan anda. Jika anda mengatakan ianya agak kompleks untuk digunakan, mungkin benar. Tetapi setelah anda belajar mengenainya, mungkin ianya bukan masalah.